Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Cuy, nah di video kali ini benar-benar video yang sangat spesial, benar-benar video yang sangat wow yang pernah saya buat, karena di sini melibatkan nyawa, melibatkan kematian, melibatkan suatu hal yang sangat mencekam. Oke, biasa aja sih, lebay saya. Jadi begini, di video kali ini saya kemarin kan, bukan saya kemarin ya, tapi kemarin itu ada sebuah brand yang merilis artikelnya, yang ini benar-benar artikel yang benar-benar saya pinginkan, yaitu nah ini Patrobas. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini udah lama sih sebenarnya, bulan November ya, itu mereka merilis yang Patrobas Ivan High ya. Kalau sini kan yang punya saya nih warna putih, warna hitam putih, tapi saya juga punya yang warna, mereka menyebutnya grey white, apa kolkola apa sih ya, itulah pokoknya ya. Jadi saya tertantang untuk menghajar sepatu itu, membinasakan sepatu itu, meremukkan sepatu itu, dan mempecah belah sepatu itu. Sepatu itu kurang lebih udah 1 bulan lebih itu saya pakai setiap hari ya, udah kemanapun itu saya pakai. Nah di video ini jadi adalah recap dari apa saja yang sudah saya lakukan terhadap brand Patrobas melalui sepatunya yang Ivan High. Dan ini merupakan sekarang hari ke-7 ya, alias sudah seminggu sepatu ini saya pakai terus. Ya udah mulai lecek-lecek, dan sekarang di challenge yang pertama ini akan saya lempar kurang lebih sekitar 10 kali sekuat saya. Setinggi-tingginya lah pokoknya sekuat saya. Mari langsung kita coba 10 kali cuy. Nanti kalau udah 10 kali kira-kira kondisinya seperti apa. Sorry ya Patrobas, kita uji ketahanan kamu. Let's go. Mama. Bentar, ada satpam cuy. Nanti dimarahin nanti. Yang kelima. Jajar sepatu yang pertama ini udah 10 kali saya lempar, dan sepatunya nggak ada masalah apa-apa cuy. Ya memang ini adalah hal tindakan ekstrim yang ya mungkin levelnya sih masih level-level cupu gitu ya. Nah di tantangan yang pertama tadi menurut saya sih masih kurang. Akhirnya saya coba untuk menghajar Patrobas lagi. Di tantangan yang kedua ini levelnya agak sedikit saya naikkan. Dan ini benar-benar sama sekali tidak berpri sepatuan cuy. Ini benar-benar saya nyiksa banget, ini parah cuy, asli ini parah. Yaitu dihajar Patrobas yang kedua, sepatunya saya seret dengan mobil. Kita seret cuy. Ah ya. Dengan kecepatan cahaya. Mari kita seret. Jadi sepatu ini kurang lebih itu saya seret itu 2 putaran taman yang ada di rumah saya. Tamannya bukan taman yang kecil cuy, rumah saya cuy. Jadi di area taman komplek rumah saya itu kurang lebih kalau diluruskan semuanya ya, itu 2 kali putaran kurang lebih ada sekitar sekitar 2 km. Itu benar-benar saya seret terus ya, sampai benar-benar sepatunya itu aduh udah apa ya, lompat sana lompat sini, kegerus aspal, kena tai, udah semuanya jadi satu. Ya benar, ini memang perbuatan yang sangat-sangat tidak berkepri sepatuan cuy, tolong jangan ditiru cuy ya.
kondisi dari sepatu ini setelah saya seret ya, yaitu kotor banget, gila ini benar-benar kotor banget. Dan kemudian ini jadi ada beberapa bagian yang sobek ya, emang aspal itu keras banget cuy ya, sobek. Kemudian bagian midsole-nya ini ada yang mulai kegores-gores ya, emang ini benar-benar nggak berkeprimanusiaan cuy, tolong ini jangan dicontoh. Di tantangan ketiga yaitu sepatu ini saya lindas pakai mobil. Maunya sih pertama pakai motor ya, tapi saya takut jatuh cuy karena kan itu sepatunya high cut ya kan. Kalau misalkan saya lindas kemudian saya ada blesetnya dikit, saya jatuh kan jadi berabe ya kan cuy. Hasilnya sepatu itu benar-benar nggak ada masalah sama sekali cuy, jadi benar-benar masih bagus ya. Emang kotor karena mulai dari pertama kali pemakaian sampai saya lindas sepatu ini sama sekali belum pernah saya cuci. Nanti dicucinya adalah nanti-nanti aja cuy ya kan. Dan kemudian di tantangan yang keempat, Hajar Patrobas yang keempat, sepatu ini saya buat main, bukan saya buat main ya, tapi belajar main skate. Bagian bumper depan itu saya gesrek-gesrekan ke grip tape, udah gesrek terus karena memang latihannya kan harus begitu katanya ya kan. Habis di pop kemudian gesrek-gesrekan bagian bumper sampai terbiasa. Yang pasti ini bagian bumpernya depan itu mengelupas, itu udah pasti bukan mengelupas ya, tapi kegores. Yang sebelumnya ini ada teksturnya jadi halus bener cuy ya. Yang pasti bagian bumper depan yang merupakan ciri khas Patrobas di seri Ivan ya, itu bener-bener manjur banget cuy, ini bener-bener fungsional banget ya. Bayangkan kalau misalkan nggak ada bumper, kanvas udah ludes cuy ya kan. Kemudian di tantangan yang keempat sudah terakhir adalah sepatu ini udah kotor banget, pastinya udah gila men, kotornya udah parah banget. Akhirnya saya, aduh kasihan lah saya, supaya tidak diolok-olok, tidak punya rasa kepri sepatuan, akhirnya sepatu ini ya saya cuci cuy. Dah. Ya, sepatu ini nggak saya cuci dengan benar, langsung aja saya masukkan ke mesin cuci, saya ublek jadi satu, dan kurang lebih waktunya itu sekitar 10 menit udah saya biarkan di situ. Memang saya yakin juga sih itu nggak akan bersih karena memang diputer-puter gitu aja, tapi itu benar-benar airnya itu banyak banget. Kita lihat. Wih, ternyata kagak bersih cuy. Ya iyalah men. Ya, ternyata masih belum bersih. Padahal udah cukup lama, udah beberapa menit ya udahlah. Berarti yang penting dia udah mandi kan ya. Nah, udah mandi kan ya. Enak kan ya udah mandi seger gitu ya, seger mandi. Udah mandi ya udah. Sekarang kita bersihkan yang dengan semestinya lah supaya saya tidak melanggar hak asasi persepatuan. Ya udahlah, dibersihkan biasa aja kali ya. Dan akhirnya sepatu itu sekarang setelah mengalami penderitaan 5 kali dihajar, kurang lebih 1 bulan lebih itu saya pakai terus setiap hari, enggak saya kasih napas cuy. Minggu, Senin, Selasa udah pakai terus, dan hasilnya setelah saya cuci seperti ini. Thank you.
Tepuk tangan dulu untuk Patrobas Event High. Gila men, sepatunya kuat banget dihajar buset. Pokoknya segitu banyaknya itu masih mantep banget, kuat banget. Overall setelah uji ketahanan dari sepatu Patrobas itu bener-bener saya puas banget dengan produk ini. Kuat men, gila lemnya itu parah, kuat banget. Ya meskipun dihajar sedemikian rupa, kalau masalah upper ya wajar karena tadi kan kena aspal juga cuy. Dan kemudian sepatu ini bener-bener meskipun dihajar, bener-bener meskipun dipakai setiap hari, itu bener-bener rasa nyamannya itu bener-bener saya dapat banget cuy. Pokoknya sepatu Patrobas ini bener-bener nyaman banget sih kalau menurut saya. Jadi sepatu ini bener-bener sangat saya rekomendasikan kalau untuk dibuat beater. Oh iya buat teman-teman semuanya, enaknya nih untuk next episode hajar sepatu, enaknya dari brand apa nih, ya kan? Ya, kalau misalkan teman-teman punya request, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ini saya ucapkan terima kasih untuk Patrobas yang sudah mengizinkan saya untuk menghancurkan sepatunya, untuk menghajar sepatunya. Sekali lagi, saya tetap bangga pakai produk lokal karena lokal istimewa. Saya Arif Arisman, thanks for watching, stay positive and you'll be brighter. See you next time.